sekolah baru ini bagus. Itu tampon kan? Iuuuh. Ketawain apa? Kawan, malu banget. Baru juga hari pertama. Kecuali kondisinya aku ubah. Tahu nggak, tampon bisa dipakai buat ngeritingin rambut yang indah. Ukurannya juga sempurna. Tinggal ikat dan tunggu. Lihat, cantik kan? Wow, luar biasa. Untung aku bawa banyak. Ayo coba. Buatlah bidungmu. Baju baruku imut. Serasa jadi orang keren. Tapi barang lama ini bisa ngerepotin. Aduh, ngerti maksudku kan? Sekarang gimana? Untung aku punya sepasang lagi. Kita coba lagi ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, nasibku lagi buruk ya. Kalau yang ini, ding, ding, ding. Yang ini masih bagus. Ya ampun, kukuku kenapa sih? Duh, aku nyerah. Kalau yang ini gimana? Sama aja. Udah kelihatan. Lubangnya gede banget. Wih, keren. Oke deh. Mari ambil dan pergi. Masih ada apa lagi? Bunga segar. Sempurna buat pacarku. Lihat wajah cantiknya. Milikku. Milik rumah ini pasti kaya. Oh, aku gak sendirian. Kenapa nangis gitu? Stokingku sobek terus karena kukunya beli ini. Apa sih? Aku punya yang masih bagus. Lihat, ini untukmu. Tapi jariku. Pakai sarung tangan aja. Anggap. Sarung tangan, bener juga. Makasih. Hei, nggak sobek. Gampang banget dipakainya. Bahkan bisa ditarik, lihat. Makasih, kakiku kelihatan cantik kan? Rampok ini pengertian banget. Kamu tahu nggak? Ini hampir sama cantiknya kayak kamu. Ah, makasih. Tunggu bentar. Waktunya pergi. Kembali. Hei, Gina, lihat bajuku. Imut kan? Iya, bagus banget. Oh iya, aku jadi lapar karena jalan kaki ke sini. Jadi, ada gosip seru? Ada. Ya ampun, lihat dompet ini. Yang ini juga. Gawat, rokku. Aku ketumpahan teh. Kenapa kamu ceroboh banget? Maaf, sini aku lap. Aku ceroboh banget hari ini. Nih, apa? Makasih deh. Bentar. Aku tahu apa. Pinjam rokmu. Oke, kalau kamu maksa. Nih, lihat keajaibannya. Masukkan ke mangkuk berisi banyak kantong teh. Lalu tuang air panas mendidih. Lihat warna yang keluar. Pastiin terendam semua. Dan biarkan selama sehari. Sekarang kamu punya rok baru. Gimana menurutmu? Nih? Lebih imut daripada sebelumnya. Wow, siapa bidadari cantik itu? Godain Wow, gawat. Simbol cinta aku, sayang. Andai aku punya pacar juga, pasti aku dapat kado juga. Oh, puisi lagi ya? Iya, puisimu bagus. Pasanglah. Hei. Hei, jangan lihat ke sana. Dia pasti senang kalau aku jadi pacarnya. Wah, so sweet.
Oh. Iya. Hey, kamu nggak lihat aku apa? Wow. Yap, aku jagonya dandan. Oh, cantik. Oh, kamu suka lipstick ya? Aku juga bisa, lihat aja. Pertama, ambil cutter buat motong bagian atasnya. Lalu dorong semuanya ke atas. Sekarang, potong di sepanjang sisi kayak gini. Jangan lupa sisi satunya. Terakhir, potong bentuk segitiga di sini dan lepas. Ratain potongannya pakai cutter bagian belakang. Sekarang kamu punya lipstik hati. Wuhu! Siapa yang pengen kukasih hati? Aku tahu harus ngasih ke siapa. Oke. Dan, ups. Hah? Ya ampun, aku ceroboh banget. Tunggu, biar aku tolong. Apa? Aku sayang kamu. Maksudku, makasih bantuannya. Silakan. Aku kembali. Apaan itu? Hati? Nyebelin. Pergi sana. Mau ke kelas kimia bareng? Dadah. Aduh. Tunggu. Aku temenin ke kelas yuk. Kamu kan punya hatiku. Dan sekarang hatiku milikmu. Yay! 1, 2, 3. Wah, gede banget. Ada akarnya. Semua bakal sepadan pas aku datang ke pesta malam ini. Dan Jake-ku ada di sana. Behelnya imut banget. Oh iya, aku punya ide paling brilian. Dan pasti bakal bikin Jake tersenyum. Yap, tapi harus ada yang dirakit. Tambahin beberapa lagi dan kamu punya behel. Sekarang pakai di sekitar gigimu. Halo behel. Jake pasti suka. Jake udah sampai belum ya? Oh hey, apa kabar? Kamu keren. Kamu juga cantik. Musiknya asik. Ayo kita pesta semalaman. Woohoo. Yeah. Angkat tanganmu. Bola disco itu kayaknya mau jatuh. Gina, sini. Serap. Ya, pestanya selesai. Nggak apa-apa. Cahaya kami bakal nemenin pesta kalian. Keren. Lanjut joget semuanya. Seru banget. Cahayanya. Senyum terus dong. Nah, jauh lebih bagus. Nah, aroma bunga emang paling enak. Aku pulang. Oh, Gina. Hai, apa kabar? Aku dudukin apa? Beauty blender favorit Stacy. Bukan urusanku. Kau enteng banget. Hei, kamu gak apa-apa? Kenapa emang? Aku gak apa-apa. Pergi dulu. Kamu mau kemana? Biar deh. Waktunya make up. Beauty blenderku di mana? Aneh. Pasti ada di situ. Ah, itu dia. Untung aja. Kenapa terbelah dua? Gina! Hah? Aku pasti cuma mimpi. Lanjut ke alam mimpi. Dia nyebelin banget. Barangnya ketinggalan. Aku bisa balas dendam. Tahu nggak kalau pasta gigi bisa nyatuin beauty blender sobek? Masukin aja ke kantong plastik dan tambahin sedikit air. Lalu tutup dan saksikan keajaibannya. Kayaknya udah beres. Tara, jadi utuh lagi. Beres. Berhasil atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Heh, ada apa ribut-ribut? Singkirin tanganmu, Pak. Serahin lipstiknya. Kamu tahu aturannya. Tinggal satu sapuan lagi. Cukup.
Kamu akan dipenjara. Tidak. Oh, apa? Apa yang terjadi? Make up dilarang. Oh. Wah, alot juga mereka. Aku suka warna ini. Gak boleh, make up dilarang. Ketangkap basah. Ini penghinaan banget. Aku kan bisa jalan. Wah, mereka beneran gak suka make up. Untung aku ada rencana. Beratnya. Kisi-misi. Cobain lagi ah. Hena, kamu imut, tapi aku gak mau kamu. Kali ini aku tahu. Hah? Tunggu, ada yang salah nih. Manekin, mungkin bisa kupake. Ini tiketku buat kabur. Kamu di sini aja ya. Duduk yang nyaman. Kayaknya seukuranku nih. Layak dicoba. Make upku. Ini hari mujurku. Aku mau bikin ini imut. Dan semua make up ini akan kubawa. Saatnya pergi. Maksudku, apa kabar? Hey. Pasti anak baru. Yuh, nyaris aja. Kebebasan yang manis. Bisa bawa make up kemanapun lagi. Di bawah baju koki, sebagai pemadam kebakaran. Aku suka, bahkan di antariksa. Kali aja ada alien ganteng di sana. Di mana aku? Kerja dulu ah. Aku terlalu cerdas buat polisi ini. Apa kamu bilang? Gak ada orang. Ini kesempatan. Saatnya betulin make up. Ini yang ku mau. Nah, mana cerminku? Aku yakin tadi di sini. Hey, bantuin pakai make up dong. Aku bakal banyak terbantu. Tentu. Ada apa nih? Hai, cuma ngobrol ember bebersih. Ember yang bagus. Kita harus cepat. Makasih banyak ya. Jangan gerak ya. Sekali lagi, Lexi. Jangan sampai telat. Nyaris saja. Aku jadi dapat ide. Iya, Kak. Sempurna. Aku tahu cara bawa make up ke kelas. Bisa kamu geser sikatmu? Oke. Aku mau naruh make upku di ember. Di ember gak bakal dicek. Cukup. Tapi aku butuh kuas. Aku mau pakai sikatmu juga. Tapi itu kan buat kerja. Lepas sikat dari gagangnya, lalu ambil kuas make upku dan pasang di gagangnya. Luar biasa. Bilang aja, kamu terkesan. Yuk kita coba. Celup kuasku ke dalam make up. Hey, berhasil. Yuk kita mulai. Geli. Beres. Aku merasa keren. Aku gak akan bilang begitu. Biar ku cobain sesuatu. Oke. Ini mendingan ketimbang bersihin toilet. Aku lebih suka ini. Kamu yakin? Aku jadi kayak seniman dan aku lagi bikin mahakarya. Ada apa? Mana Lexi? Dia akan terlambat. Halo lagi, Lexi. Oh, nggak tahu. Ini bakal seru. Halo, Pak. Saya boleh masuk? Kamu nggak bawa make up kan? Nggak mungkin lah. Apa isi tasmu? Sikat gigiku. Mungkin coba lihat. Aha, isinya make up, pelanggaran. Baca tuh, dilarang bawa make up, pergi. Malunya. Aku ke kelas aja. Ups, tidak. Hati-hati. Maaf banget. Tunggu, aku tahu solusinya. Aku jenius. Mulai belah apelnya jadi dua. Ku singkirin dulu potongan ini. Taruh make up di atas apel. Di bagian tengahnya ya. Lalu tandain keempat sudut pakai tusuk gigi. Terus potong persegi itu. Kayak gini. Taruh palet make up di dalamnya. Tancapin tusuk gigi ke dalam apel. Pasang tusuk gigi lain di sudut berlawanan.
dan jadiin penahan agar kedua potongan menyatu. Gak akan ada yang tahu. Semoga ini berhasil. Oke, ini dia. Semoga aku mujur. Hai, ini saya lagi. Hai, kamu tahu harus ngapain. Gak ada make up di sini kan? Bagus, masuklah. Cihuy! Wow, sukses besar. Leganya. Oh, kalian terlalu baik. Aku sayang semua. Tapi ini mustahil tanpa apel ini. Dia layak dapat pujian. Nah, aku bisa make up-an. Aku udah keren. Bunyi apa tuh? Hey, Lexi, di sini. Di mana? Di mana aku? Mana apelnya? Aku butuh itu. Oh, buat aku dong. Oke, sobat. Nggak bisa dipakai. Nggak apa-apa, aku bisa ambil lagi. Hazel, nggak, jangan! Apa gunanya? Bosen nih. Nah, semuanya ini sangat penting. Ya deh, terserah. Hah? Apa? Ah, lipstikku! Kamu kayak badut. Tunggu, tolongin aku dong. Apa? Nggak apa-apalah. Wah, bagus tuh. Oh, nggak adil. Oke, aku masih ada lagi. Lexi, gimana kalau ini? Hah, jangan dong! Make up dilarang di kelas. Ini kutahan. Saatnya tes! Ini pelajaran terburuk. Betul. Dilarang ngobrol, nyontek, dan make up-an. Apa perlunya? Aku bakal gagal. Aku mau nebak aja. Gimana mereka bisa bawa ini ke kelas? Mereka harus coba tampil alami, kayak aku. Meskipun kayaknya ini menarik, kucobain aja kali ya. Bukan karena butuh, aku kan awet muda. Selesai. Hei, Bu Guru ngapain? Kulitku udah terasa lebih bagus. Hazel, lihat. Ada apa nih? Aku mengecil. Tunggu. Wah, beneran bisa. Dia pakai sebanyak apa? Oh tidak. Mana dia? Gak bener nih. Hazel, kamu lihat kan? Bu Guru gak apa-apa. Kamu dalam masalah besar. Kalian berdua dihukum. Wow, gak secepat itu. Bawa sini makeupmu. Saya gak punya. Ya, kamu punya. Ayo. Jadi maumu begitu ya? Oke. Alat kecil ini bisa deteksi makeup apapun. Sejauh ini nggak ada. Kurasa kamu jujur. Oh, itu nggak bagus. Aku nggak bakal bisa bawa ini ke kelas. Oh tidak, umpetin. Iya, aku usahain. Aku nggak mau bawa. Masuk sana. Berikutnya. Hai. Mana makeupnya? Lihat bapak punya apa. Apa itu? Kamu akan tahu. Iu, serangga! Aku benci itu! Lihat jalannya. Jangan takut. Mama! Oh tidak. Hah? Cotton bud? Udah dong! Aha! Udah bapak duga. Bapak Sita itu. Saya lupa itu. Sana masuk. Atau bapak lepasin serangga lagi. Coba lihat itu. Ya, titik itu. Ih, kotor banget. Jijik banget, Hazel. Tapi aku dapat ide. Aku butuh set eyeshadow dan cotton bud. Gosok cotton bud pada makeup. Pastiin udah tertutup rata sama eyeshadow. Ulangi dengan warna lain. Lakuin ini dengan banyak cotton bud. Kamu gak akan merasa cukup dengan eyeshadow. Oke, cukuplah. Aku gak butuh eyeshadow lagi. Kembalikan lagi cotton bud ke dalam wadahnya. Biar aman. Aku punya simpanan make up rahasia. Aku benci make up di kelasku. Bentar, punya make up. Apa itu? Menarik. Kita ketahuan, lari! Masuk ke kelas. Terima kasih. Emang harus hati-hati, make up bisa diumpetin. Yuh, nyaris banget. Tapi berhasil dibawa ke kelas, lebih baik aku buruan. Nah, mendingan. Ntar kita jalan-jalan ya. Oh.
Make up dilarang di kelas. Akan kuawasin kamu kayak elang. Kamu punya make up. Enggak, beneran. Kamu keringetan. Kosongin tasmu. Oke, kalau itu mau ibu. Ayo, buruan. Ya kan, saya enggak punya make up. Banyak banget sampahnya. Ini enggak apa-apa. Bu guru bikin saya takut. Harus cek lebih dekat. Mana kaca pembesarku? Aha! Nah, coba kamu ngumpetin apa? Menarik. Tapi itu nggak apa-apa kan? Aku harus buruan pakai lipstik. Mana dia? Dapat! Tunggu, jangan sampai ketahuan. Harus diumpetin nih. Udah dong. Aku harus gimana? Aku harus nyari persembunyian. Shh, Leo! Kamu bawa make up? Tolong aku dong. Rambutmu. Hah? Ada yang salah? Oh, kuumpetin di rambutku. Cepat. Kuselipin di kuncirmu aja. Nah, gak bakal ketahuan lagi. Semua beres, seru juga nih. Bersikap biasa aja. Kamu gimana, Lexi? Ibu ngapain? Perlu pakai yang canggih. Ya. Ada yang salah. Dihukum! Ih, binatang apa tuh? Iu, jijik banget. Kenapa panjang banget pula? Wow! Kirain gak bakal bisa keluar. Dah! 7x81 sama dengan... Ya ampun, susah banget sih. Hey, mau lihat catatanku? Buah jeruk, buah semangka. Kenapa resletingmu terbuka? Makasih lawakannya. Duh, malu-maluin banget. Tapi gimana aku bisa nutupnya kalau kukuku kayak gini? Kalau aja bisa dipegang. Ayo dong. Sia-sia. Please, nutup dong. Hampir bisa nih. Aku nyerah deh. Resleting emang paling ribet. Padahal tinggal ditarik aja. Kayaknya bisa nih. Yeay, dikit lagi. Akhirnya. Hah? Aku ketinggalan ujian. Kenapa hari ini aku siap banget? Buat apa sih aku pakai ini? Aduh, aku deg-degan banget nih. Dia di balik tirai itu. Yep. Ya ampun, lihat tuh. Apa kabar cewek-cewek? Aku datang. Astaga, cakep bingits. Aku mau pingsan rasanya. Untuk diposting di Instagram. Wah, ini pasti bakal viral. Habis ini aku, ya ampun, nervous banget nih. Aku ngefans berat sama kamu. Fotoin kami dong. Bilang rock and roll. Iya, bagus nih. Itu bulu ketiak. Iya, bagus kok. Iya, pose aja. Angkat tanganmu. Nah, bagus. Rambut apaan tuh? Aku kayak monster berbulu. Nggak mungkin di-upload ini, mah. Kenapa nggak bilang sih? Ngemil sambil dengerin musik emang paling mantuy. Hah? Udah abis? Ups, ini masih banyak. Kok bisa gini deh? Berantakan banget. Waktunya kerja robot vakum. Aku pergi dulu ya. Capek banget di sekolah hari ini. Akhirnya bisa santai. Hey babe. Iya, ada gosip baru apa nih? Terus dia bilang apa?
Seriusan gak sih? Terus kamu bilang apa? Terus? Aduh! Tolong! Ah! Restonya cozy banget ya. Burgernya juga paling enak loh. Katanya sih gitu. Dessertnya apa lagi? Boh! Eh, aku ada ide. Dapat. Gigitan sempurna. Kencannya jadi lancar banget. Lebih mudah fokus kalau perut kenyang. Eh, kayaknya ada yang gak beres. Aku ke toilet dulu ya. Bentaran doang kok. Ya ampun, ada-ada aja sih. Semoga ada yang kosong. Ayo dong. Ah, untung aja. Fiuh, leganya. Mantap. Aku aman. Tapi kalau dipikir-pikir, masih ada masalah besar nih. Ya ampun, gimana nih? Ngapain aja sih dia? Oh, bosen nih. Yang bener aja. Ah, akhirnya beres. Aduh, gak bisa mencet. Aku gak mau kukuku patah. Hampir aja lupa. Kan ada buku-buku jari. Gak dari tadi sih. Dasar customer gak peka. Aku juga mau pulang, Keles. Lah, kok udah sepi? Aku sampai lupa waktu. Lagi? Hah? Apaan nih? Tunggu, di mana aku? Apa aku diculik? Hah? Gak lagi-lagi deh ketiduran di bus. Aku harus gimana nih? Eh, kan ada kuku tajam ini. Bisa berguna juga sekali-sekali. Yes, aku bebas. Siapa itu? Mereka datang. Tolong! Tolong aku! Hah? Tolong aku! Aku mimpi ya? Syukurlah. Yuk, tidur lagi. Uga banget belajar. Apa kabar, bro? Weekend kita skateboard ya? Tepe-tepe dikit bisa kali. Eh, dia tuh. Mereka ngeliatin aku terus. Kalian ngomongin aku ya? Bro, dia pingsan. Ya ampun. Guys. Eh, mereka mau kemana? Kok bisa sampai gini sih? Gak sengaja, suwer deh. Gak maksud nakut-nakutin kok. Akhirnya tanggal 10. Harusnya paket udah datang nih sekarang. Aku juga harus pergi. Ayo dong. Aku gak tahan nunggu. Permisi. Itu dia. Ya ampun. Halo kak, ada paket untukmu. Tapi ada satu hal lagi. Tolong tanda tangan di sini ya. Aduh, butuh pulpen. Eh, agak sulit sih. Tenang. Sebentar ya, Kak. Soalnya nggak bisa lama-lama nih, Kak. Aduh, yang bener aja. Sorry, agak susah nih megangnya. Nah, udah nih. Syukurlah. Makasih. Oh, kerjaan ngapa gini banget sih? Hah, serius ini tanda tangannya? Gak mungkin dibawa ke kantor kan? Bakal diketawain aku. Aku nyerah. Yeay. Oke, Gugu siap buat momen besar? Siapa juga yang butuh pisau, kan? Ayo buka. Wah, ini dia yang kutungguin.
Dadah kuku panjang. Kamu pakai foundation? Seberapa banyak? Karena aku sukanya segini. Berenang di foundation juga aku mau. Tenang, prosesnya emang lebih berantakan dibanding hasil akhirnya. Oh, jangan lupa lipstik. Habis itu, waktunya diratain. Cantik kan? Sayangnya ini zona dilarang make up. Lihat, kolam kosong. Tinggal ngelewatin si penjaga aja. Halo, aku izin berenang ya. Kalau gitu, buang semua make upmu. Pergi! Seriusan? Bikin sebel aja. Emang makeupku kenapa sih? Masa harus dibuang? Sembunyiin aja, ah. Masalah beres. Ayo masuk lagi. Udah boleh masuk? Kayaknya bisa. Makasih banyak. Kamu pikir aku nggak lihat? Dilarang. Oke, aku udah siap berenang. Masa? Itu apa? Cuma barang penting. Lihat. Loko. Oh, dan dayung favoritku. Aku butuh kacamata baru ya ini. Dan aku selalu bawa ini. Oke, kalau gitu. Makasih. Akhirnya, kirain aku nggak bakal bisa masuk. Untung boleh bawa pistol air. Waktunya make lagi. Semua noda ini harus ditutup. Jauh lebih baik. Dia lagi ngapain? Ku bilang jangan bawa make up. Sini kamu. Wow! Oh, aku nggak lihat apa-apa. Wow, buku ini seru banget. Next, baca apa lagi ya? Oh, komik Hagiwagi. Jangan sentuh aku! Kena deh. Ngapain pakai gitu segala sih? Gak dewasa banget. Itu gak lucu tahu. Waktunya pembalasan. Nih, rasain. Apa? Ini apa? Kalau kamu mau bibir Hagi, nih aku kasih. Maksudnya apa? Wow, ini berhasil. Bibirku jadi luar biasa. Ambil buku dulu, ah. Wow, ada Leo. Dia cakep banget. Kamu rupanya Hazel. Hey Leo, kita harusnya foto bareng tahu. Apa? Kita? Oke. Kamu ngapain? Aku tahu yang lebih baik, tunggu ya. Oh, oke. Gimana? Aku harus cetak ini, lihat. Apa? Kok gitu? Ini lebih baik. Tapi... Ya kan? Ini lebih bagus. Kamu jahat! Seriusan dia lakuin itu? Ada ribut-ribut apa sih? Oh, hey, Hazel. Ada apa? Leo, dia nyobek fotoku. Kenapa hidup gak adil banget? Dia ngapain? Tenang, bisa kita benerin. Kayaknya sih rumit. Tapi kita butuh kotak gadgetku. Hah? Apa itu? Kamu pasti suka. Lihat, ada hiu. Kita gak butuh ini. Aneh. Hah? Kok ini ada di sini? Padahal aku nyari-nyari. Hah? Oh, aku suka ini. Seru banget. Jangan deket-deket. Aku serius. Mau aku pencet ya? Lihat nih isinya. Rasanya puas banget. Kayak meletus. Keren juga sih. Cuma mainan aja kok. Untung kamu gak mencet jerawatku. Ini yang kita butuhin. Ini bakal ngetasin semuanya. Apa juga boleh deh. Plaster jerawat ini bisa nutupin semuanya. Bisa nyembuhin lebih cepat juga loh. Wow, canggih banget. Tinggal tutup aja jerawat pakai ini. Gampang banget kan? Terus sekarang ngapain? Tunggu sampai keajaibannya terjadi. Udah boleh dibuka belum? Seru banget nih. Wow. Kamu jadi cantik.
kulitku rasanya enakan banget. Kamu glowing. Boleh lihat? Wow, makasih Julie. Belum selesai nih, kita harus dandanin kamu. Ayo coba warna baru, tunggu ya. Wow, Hazel, kamu berubah. Sanagi. Hazel, ini nomorku. Telepon aku ya nanti. Kayaknya enggak. Apa? Kok kamu gitu sih? Oh, hey, Julie. Aku nervous banget nih. Iya, aku juga, tapi seru. Sinian deh. Oh, so sweet banget kamu. Ih! Wow, emang aku punya kumis. Rambutku, aduh, malu banget. Nggak apa-apa, ini biasa kok. Maaf ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Oh tidak, jangan. Tenang, semua baik-baik aja. Rambutmu mau makan tanganku apa gimana? Jangan ditarik. Oke, ini awkward banget. Ada monster. Aku butuh itu. Maaf, maaf. Ya ampun, amit-amit. Jangan sampai deh kejadian. Kenapa? Lihat nih, aku nggak mungkin keluar berantakan gini. Aku polos dan ngebosenin banget. Sedih. Aku tahu harus apa. Sini. Buang deh wig-nya. Yuh, lega. Aku butuh kotak ajaibku. Semua yang kamu butuhin ada di sini. Ini bisa nambahin bling-bling di rambut. Gak butuh wig lagi deh. Oh, menarik banget. Ayo mulai. Aku klipin aja ke rambutmu. Wow, keren. Mau lihat dong? Wow, cantiknya. Ayo, lagi-lagi. Oke, aku pakein ke semua rambut ya. Cepat dan mudah kan? Ayo tambahin warna-warni. Mewah banget. Beneran, mau lihat. Wow, makasih Hazel. Aku suka banget. Kamu the best. Oh, hey Julie. Senang ketemu kamu. Wow, rambutmu cantik banget. Ngebling-bling gitu. Oke, agak canggung nih. Kamu jadi manis banget. Ternyata ceritanya asik banget. Ih, ada monster! Tunggu, Juli? Yeps, lagi apa? Wow, kamu keren! Iya kan? Tapi penampilanmu beda. Kamu juga harus coba makeover. Oke deh, gak ada salahnya kan? Wuhuu, sesuai perkiraanku. Ayo, mari kita coba. Pertama ngapain? Gimana kalau tindik? Kayaknya sakit ya. Iya, kalau asli. Lihat nih, keren kan? Harus gitu emang. Ini palsu kok. Nih, lihat aja. Ini cuma magnet. No tindik-tindik club. Wow, aku baru tahu. Ayo coba. Yang kita butuhin ada di sini. Tara! Aku suka kejutan. Semoga isinya berlian ya. Ih, ini kapan terakhir kali dilihat? Ogah deh, pakai ini ke hidungku. Gak apa-apa, tarik aja. Oke. Iya bisa. Iya, kan cuma magnet. Ya udah sini, kucobain. Menarik banget. Mulai dari kuping ya. Hey, oke juga nih. Bikin rileks juga dikit-dikit. Aku bakal betah nih. Mama nggak ngebolehin aku pakai tindik. Pasti mama bakalan marah sekarang. Oke, sekarang hidungku. Tambahin di bibir juga deh. Oh, di alis. Pasti gokil banget. Oh, aku pengen bersin. Leganya. Ya ampun, tindikku. Kenapa? Oh, iya, kamu nggak boleh bersin. Terpaksa harus dicari. Dapat nggak? Belum. Pasti ada di sekitar sini. Kok ngilang gitu aja ya? Percuma. Mungkin aku nggak ditakdirkan punya tindik. Hei, nggak usah pukul-pukul gitu dong. Tunggu, kamu lihat nggak tuh? Ayo ambil. Ternyata nempel di kulkas. Bersinmu kencang banget. Fiuh, untung nggak ada ingusnya.
Gak mau lepas nih. Ayo dong. Gak bisa. Julie, tolongin dong. Kenapa lama banget? Hazel, kamu ngapain? Please deh, gak usah ngadi-ngadi. Wow, kamu beneran nempel. Oke, bentar. Aduh, magnetnya kuat banget. Maaf, Hazel. Kayaknya ini udah takdirmu. Lakuin sesuatu, please. Ayo coba cara lain. Jadi nyesel main tindik-tindikan gini. Aku nggak mikir sampai ke sini. Dorong coba. Ini lagi dicoba. Aduh, pasrah deh. Oh iya, stretching bikin nyaman. Rasanya enak banget. Yoga emang nggak ada lawan. Bikin kalem rasanya. Stresku kayaknya meleleh semua. Aku emang butuh ini. Tahan, dikit lagi. Siapa sih berisik banget? Gak apa-apa, tambahin lagi. Nah, gini. Hah, kayaknya gak bener. Gak sama nih. Oke, benerin dikit. Julie, kamu lagi apa? Lanjut aja, aku cuma lagi make up-an kok. Ya, gitu deh. Ini kok sulit ya? Hei, kamu ganggu waktu tenangku aja. Maaf, aku udah selesai. Apa? Aku kayak panda? Ah! Singkirin stres dan suara berisik. And stretching. Aku punya sesuatu buat kamu. Jangan bilang aku pelit ya. Mungkin ini bisa bikin kamu tenang. Aku denger ya. Nih, coba. Ini bakal ngatasin masalahmu. Oke, saatnya pakai make up. Wah, warnanya keren. Sempurna. Oke, siap nih. Ini dia. Yes, sukses besar. Aku juga sukses. Kita cantik banget. Tos. Oh, wah, hampir aja lupa. Harus dimasukin kotak nih. Fiuh, gak ada make up disembunyiin. Hey, ada ide bagus nih. Kusembunyiin aja. Bagus, pemindainya gak bakal tahu. Aduh, ketangkep deh. Halo Bu, ada masalah. Ku bilang aku gak salah. Sulit dipercaya. Jangan sampai kejadian deh. Mungkin ada yang bisa kulakuin. Tempel aja foam berperekat ini di ponselku. Bagus, terus ku lepas kertasnya. Saatnya nempelin kotak eyeshadowku. Pas banget. Oke, ponselku ku masukin ke dalam kotak. Yes, aman kan? Apa yang nempel di casing ini? Ini biar megang ponselnya lebih mudah. Oh, okelah. Silakan duduk. Ceritanya kocak. Oke, aku harus pergi. Nanti ku telepon lagi. Corok, layar ponselku kotor. Wajahku juga berantakan. Cukup, harus dibetulin nih. Hiu, jorok. Aman, lanjut terus. Oke, di mana ya? Mestinya di sekitar sini sih. Dapat. Aku butuh daun ini. Pinter banget aku nyimpen tanaman make up ini. Bikinnya juga gak susah kok. Ambil pot dan masukin foam tanaman. Lalu tambahin atasnya dan tutup sama plastik. Bagus, gitu aja. Untuk bagian dasarnya, cukup taruh bedak pada ring plastik. Harus nutupin semuanya. Bagus. Lalu aku butuh daun dan lem tembak. Tambahin lem ke belakang daun. Nah, tempelin spons make up-nya. Bagus, saatnya nanam bunga palsu ini. Masukin lubang dan beres. Nah, aku sekarang bisa pakai simpanan make up daruratku. Tinggal betulin yang rusak karena ponsel. Jauh lebih baik. Hah, Bu Guru datang. Tunggu. Ada apa di belakang tuh? Aku cuma ngecek tanaman kok. Oke, aku senang melihatnya. Bencana make up dihindari.
Apa Bu Guru lihat lagi menghadap papan tulis sih? Kesempatan nih. Hati-hati, jangan sampai Bu Guru sadar. Tunggu dulu. Kamu pikir kamu cerdik ya? Saatnya mengakhiri semua ini. Halo? Iya, ini ibu. Kamu tahu aturannya. Oke, ini lipstikku. Tak ada yang bisa lolos dari ibu. Padahal lipstiknya masih baru. Hei, pensil itu ngasih aku ide keren. Yap, yang ini pasti berhasil. Pertama, aku harus melepas penghapus ini. Terus pasang sedotan di ujung pensil. Potong kelebihannya. Nah, aku butuh sedikit lipstik. Panasin di atas sendok biar leleh. Setelah mencair, tuang ke dalam cetakan sedotan. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Beres! Udah kering, jadi lepasin sedotannya. Berhasil! Aku punya penghapus lipstik nih! Hah? Ada apa lagi di belakang? Rosie, apa itu make up? Bukan, Bu. Cuma pensil. Oke, ibu senang mendengarnya. Coba, yang ini taruh mana ya? Di sana. Bagus, semua udah rapi. Hei, psst, lihat nih. Wah, banyaknya make upmu. Rapi lagi. Mengesankan. Tunggu, lihat nih. Aduh, kemana semuanya? Ibu sita pajangan make upmu. Kamu tahu aturannya, itu dilarang. Hey, senyum dong, lihat trikku. Pertama, ambil palet make up. Lalu cotton bud, pilih satu warna dan mulai gosok. Pakai satu cotton bud buat tiap warna. Pastikan make upnya memang nempel, terus masukin ke wadahnya. Tara, sepalet penuh make up di cotton bud. Nah, sekarang aku bisa pakai make up darurat. Dan seluruh warna pelangi siap pakai. Wah, aku suka banget paduan warnanya. Makasih ya. Dia bilang kepada pria itu dia butuh pendamping ke pesta dansa. Wah, buku ini bikin bosan. Ayahnya. Astaga, guru kita tertidur. Aku gak mau kapur itu. Yes, Bu Guru benar-benar tidur. Kesempatan buat betulin make up. Cuma tacap sedikit. Dia ketangkap basah. Hah, kok mendadak ada raksasa di belakangku? Oh, hai. Berikan make up itu. Bikin senewan aja. Susah juga kalau dia sita make upmu. Tapi lihat, aku ada rahasia. Betul, minumanku ada bedaknya. Ambil gelas minuman kosong dan balik. Oles lem di atasnya. Bagus, terus pilihan bedakku. Taruh di atas lem dan tunggu sampai kering. Tara, make up tersembunyi di bawah gelasku. Tutupnya juga kupasang biar sempurna. Tapi belum selesai. Apalah artinya bedak tanpa kuas? Potong sedotan di tepinya dan selipin kuasnya. Lalu tambah sedotan lagi buat nyamarin. Siap deh buat dimasukin tutupnya. Wah, luar biasa. Kuas langsung keluar kapan saja aku butuh. Saatnya nuntasin tacapku. Tunggu. Ada apa di belakang sana? Lebih baik kucek aja. Kalau minum sih nggak masalah. Yes, kurasa jiwa artistikku jadi hidup. Fio, susah juga. Aku butuh bersantai. Sulit amat, tapi jauh lebih baik. Apa ini? Aduh, kayaknya lipstikku. Pasti kehapus, nyebelin. Hei, di sini. Psst. Hah? Bunyi apaan tuh? Semua lipstikku hilang. Oh, cuma itu. Biar ku atasin. Ini dia. Ambil wadah cat kosong.
isi dengan gel bening kayak Vaseline. Dan warna yang aku suka. Terus aduk rata. Kalau udah rata, beres deh. Jangan lupa pakai kuas ini. Colek dikit dan oles di bibirku. Cuma gitu aja udah jadi lipstik berwarna. Wah, hebat! Dan setelah kering, tinggal dikelupas. Ya kan, bibirmu masih berwarna. Warna bibir itu akan bertahan sepanjang hari. Gak usah khawatir kehapus lagi. Kamu emang jenius, makasih. Nah, kembali ke lukisanku. Apa kamu mau memakai salah satu make up yang disembunyiin tadi? Beritahu kami dalam komentar ya. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu serta subscribe channel kami untuk lebih banyak video keren seperti ini. Sedikit pemerah pipi? Terlihat bagus. Sekarang aku butuh lipstik. Aku suka warna ini. Bikin bibirku merekah. Akan kuoleskan sedikit ke tengah bibirku. Lalu katupkan bibir sedikit. Sempurna. Apa selanjutnya? Ingin warna yang berani. Aku mau eyeshadow warna-warni. Hah? Apa itu? Stop! Apa? Kamu siapa? Polisi make up. Nggak perlu pakai eyeshadow. Hey, maksudnya apa sih? Kamu perlu coba ini. Ini jawaban untuk semua masalahmu. Apa? Apa itu? Aku tempelkan di kelopak matamu. Dan lihat itu. Wah, lucu banget. Makasih, Mbak Polisi. Itu udah jadi tugasku, Nona. Sekarang aku lanjut bertugas. Kiat yang sangat praktis. Ini rahasia kita. Ah, bukan. Sekarang giliranku naik unicorn. Hah? Apaan sih? Ya, aku udah bangun nih. Kelihatan kan kalau nggak suka bangun pagi? Oh, apa ini? Ada janji kencan? Aku harus dandan. Siapapun nggak boleh lihat aku kayak gini. Aku harus pakai baju yang manis. Coba cek di sini. Yuk kita lihat. Nggak. Aku pernah pakai baju ini. Ini terlihat bagus. Wow, cocok banget pakai baju ini. Nggak sabar ingin pamer. Nggak ada yang bisa merusak kencan ini. Tunggu sebentar. Rimbun banget. Udah lama juga aku nggak waxing. Ini harus diberesin. Setidaknya aku punya pisau cukur. Astaga, nggak keruan gini. Aku harus coba cara lain. Nggak apa-apa, ada cadangan kok. Hei, ayolah. Rusak juga. Ya udah deh, pakai gunting aja. Nggak, itu ide buruk. Kenapa ini terjadi padaku? Kencannya aku batalin aja deh. Nyebelin banget sih. Apa kabar, sis? Kelihatannya ada yang bersungut-sungut. Hah? Gimana cara kamu masuk? Aku polisi make up. Kami menyelidiki kejahatan kecantikan serius. Misteri ini cukup mudah dipecahkan. Kasus nomor 1021. Aku pernah baca ini. Tapi belum pernah melihatnya di TKP. Apa itu? Ini peri pencabut rambut. Ketiakmu akan lebih halus daripada apapun yang halus. Ayo kita mulai. Akan kuisi dengan butir wax. Segini cukup. Pasang penutupnya. Aku akan naikkan panasnya. Lalu kita tunggu. Apa? Aku ada kencan. Lihat, sudah siap. Celupkan stick wax ke dalamnya. Hanya perlu melapisi bagian ujungnya. Lalu lumuri pada lembaran. Tunggu sebentar. Wah, keren banget. Saatnya waxing. Langsung aja. Ini mungkin kasus terberat. Tunggu sampai kru laboratorium dengar cerita ini. Aku siap. Tarik. Hei, lihat itu. Akan kukirim ini untuk dianalisis. Gimana menurutmu? Wow, kamu emang pembawa keajaiban. Terima kasih banget loh. Tunggu, aku nggak percaya. Apa? Apa itu? Duh, aku lupa yang ini. Semoga aja kamu punya banyak wax. Aku selalu siap dengan persediaanku. Kayaknya udah semua. Aku siap untuk kencanku. Met kencan. Wah, dia menghilang. Bakal ketemu dia lagi nggak ya? Oh, sebaiknya aku berangkat. Hari yang luar biasa. Aku senang ada di rumah. Sekarang aku bisa bersantai. Latihannya berat banget. Yuh, aku harus cepat tidur. Capek banget nih. Hah? Aku lupa menghapus make upku.
Aku nggak berfungsi kalau lagi capek. Harusnya sih ini nggak susah. Usap aja dan hilang deh. Rambutku. Lepasin dulu karet-karetnya. Tunggu, nggak bisa aku tarik. Aku coba sisir aja deh. Aduh, nyangkut. Sakit. Ih, dibuang aja ke tempat sampah. Kita coba cara lain. Dipotong aja deh. Mestinya udah kepikiran ini dari tadi. Tunggu, rambut indahku. Apa yang kulakukan? Ah! Kedengarannya ada yang punya masalah. Halo. Hah? Orang asing? Ini aku, kita kan udah ketemu. Lupakan, aku agent Mindy, polisi make up. Nggak ada kasus yang terlalu sepele. Polisi make up ya? Jadi apa masalahnya? Hari ini nyebelin dengan karet rambut. Lihat nih. Coba aku lihat. Oh ya, pernah lihat ini sebelumnya. Itu mau kamu apain? Percayalah, aku tahu yang kulakukan. Ayo kesini. Enggak. Udah deh, santai aja. Aku akan tempelkan catok ke karet rambut. Lalu karetnya akan lepas. Kamu penyihir. Enggak kok, aku cuma polisi make up tua biasa. Panasnya bikin karetnya terlepas. Cepat dan mudah. Tips kecil yang praktis. Itu saja, semua selesai. Makasih banyak, rambutku bagus dan lurus. Saatnya untuk bobo cantik. Oke, sampai jumpa, mimpi indah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya tidur juga. Yuk kita buat kamu jadi nyaman dan tentram. Satu lagi kasus ditutup. Semua dalam satu hari kerja. Bosan banget. Kelas ini kapan sih berakhirnya? Bentar deh. Maaf aku telat. Ada hal penting dulu tadi. Kayak mengagumi kegantenganku di depan cermin. Omong-omong, udah beberapa menit nih aku gak ngaca. Wow, dia ganteng banget. Aku ajak ngobrol ah. Leo, hai. Apa? Siapa sih yang ngajak ngomong? Kayaknya tadi ada yang ngomong deh. Jadi hari ini kita mau belajar apa sih? Hei, sebelah sini. Oke, jadi kayak gitu nih. Aku pakai makeup dulu deh. Ini bakal nyelesain semua masalah. Bakalan narik perhatian Leo juga. Semua warna favoritku ada di sini. Aku cuma butuh sedikit touch up. Hei, lagi dipakai nih. Bapak nggak peduli, nggak boleh bawa makeup. Tapi aku butuh nih. Jangan dong. Wah, nyebelin. Dengerin bapak, Lizzie, oke? Jangan harap deh. Pasti masih ada alat makeup yang tersisa. Hah? Kok ada piala ini sih? Camilan. Dan peralatan melukis. Ada apa lagi sih di tasku? Cuma kuas lukis. Mungkin aku bisa pakai benda-benda ini. Lizzie, bapak kan udah bilang. Cuma cat lukis kok. Aku kan mau jadi seniman. Oh, biarkan kreativitasmu mengalir. Bapak lagi menilai hasil ujian kemarin nih. Kayaknya berhasil. Harus cepet-cepet nih. Aplikasikan kuasnya ke cat lukis. Aku suka warna ini. Terus tinggal oles di kelopak mataku aja. Kayak eyeshadow. Cerahnya. Cantik lagi. Make upmu cantik banget. Aku juga mau dong. Oke, boleh. Tapi jangan berisik ya. Kita pakai warna yang lain ya, biar nggak sama kayak punyaku. Jangan gerak ya. Geli. Nah, udah kelar. Aku mau lihat ah. Oh, wow, keren banget. Makasih ya, Lizzie. Sama-sama. Oke, waktunya menarik perhatian Leo. Oh, kamu lucu banget. Sulit dipercaya, dia tega banget. Lihat aja, nggak bakal aku bagi permenku.